Noah EX Plus. Ini tampilan keseluruhannya. Kalau kondisi tidak dilipat, posisi stang di paling rendah. Pengaturan ada di clip. Di sini tinggal ditekan terus ditarik ke atas, ditinggikan. Lalu penguncian ini posisi terbuka. Untuk mengunci kita dorong ke depan. Material dari stainless. Di sini baterai ya. Untuk voltasenya nanti di info. Karena ini barang unit juga baru datang. Pertama datang posisi lampunya ada di ini ke atas gitu. Cuma karena nyorotnya terlalu ke tinggi, ini saya turunkan, dikendorin di sininya. Oh ya, kita juga dapat bonus kunci L. Set kunci L untuk kencang kendorin seluruh baut-baut yang ada di sini karena pakainya kunci L. Lampunya putih. Bannya pakai ukuran 10 25 10. Ini ada ban dalamnya ya, jadi bisa kempes harusnya. Rem depan udah cakram, persis kayak cakram sepeda ukurannya. Mekanismenya juga shockbreaker depan 2, belakang 2. Ini ulir rodanya. Ini handle rem kiri, rem belakang. Sini ada switch buat lampu depan tadi. Sein dan klakson, tapi klaksonnya nggak include. Harus beli terpisah lagi. Gampang kok belinya, ada di Tokopedia, Bukalapak, blibli.com. Ini soket buat kunci kontak. Nah, di sini ada keterangan info angka. Tapi bukan baterai tadi, saya kira awalnya baterai tapi kayak voltase. Ini throttle-nya. Yang ini tuas rem, ini throttle-nya. Kayak jet ski ya, jadi ini bisa ditarik segini, setengah, 3/4 sampai full, fullnya segini. Ada 3 mode speed mode. Yang membedakan nanti tingkat kecepatan. Kita coba kontak ya kuncinya. Nah, ini karena switch-nya ternyata nyala. Dalam kondisi nyala, saya matiin. Coba lagi. Lampu cukup terang. Itu karena posisi lampu tadi udah saya miringkan dari kondisi normal. Normalnya kalau unit baru datang ini ada di atas. Gitu. Cuma sayangnya nggak bisa di adjust, bisa nunduk atau menghadap atasnya gitu. Jadi ini saya akalin, saya tidurin, tapi baut yang kedua ini dilepas. Jadi pengikatnya ada di depan sini. Nah, ini diangkat sedikit. Jadi sorot lampunya lebih tajam ke bawah. Karena kalau terlalu ke atas dari arah lawan arah kita tuh bisa silau, kasihan. Ini terus dikencengin lagi di sini. Ini konsis. Kalau lampu depan nyala, di belakang ada lampu indikator. Persis kayak sepeda motor. Tarik. Kita tarik. Lampunya juga. Nah, ini jadi lampu malam, ini lampu rem. Kondisi dengan rem. Kalau lampu mati, dia mati. Ini lampu rem. Begitu juga dengan yang depan gitu. Nah, ini ada untuk lampu sennya. Kalau untuk lampu kiri nyalanya kayak strobo gitu ya, kedip-kedip. Ini LED juga. Nah, ini yang kanan. Tidak ada fitur hazard. Tapi minimal
lebih safety lah kalau ada lampu sein gini. Ini pejalan atau kendaraan di belakang sih bisa tahu kondisi kita mau belok gitu misalnya. Ini kondisi lampu depan dinyalakan. Saya pencet rem gitu. Untuk motor listrik sendiri serinya SCA EXP 00118. Ini ada mereknya Scooties Corporation, 1000 watt 52 volt. Jadi sistemnya regeneratif, jadi misalnya kecepatan menurun, dia akan nge-reverse ngisi ulang baterainya. Itu. Jadi dari motor listrik ini kalau regenerative braking gitu. Kayak teknologi mobil-mobil listrik. Saat kecepatan menurun, dia kan membantu pengereman, aliran listriknya masuk lagi ke baterai untuk nge-charge. Shock breaker-nya ada di kiri kanan. Posisinya tidur miring gitu ya. Standarnya juga udah ada bawaan ini. Jadi bisa berdiri. Untuk rem belakang, rem belakangnya menggunakan tromol. Yang kabelnya masuk, ini shock breakernya. Yang kabelnya masuk di bawah sini dengan rapi, lalu keluar dari sini. Kita juga dapat slot USB untuk nge-charge gadget ya. Belum dicoba sih. Bisa fast charging atau kelihatannya sih nggak bisa fast charging, tapi ya lumayan ada slot USB buat ngecharge. Nah ini angka kalau mati, ini posisi kontak 0,8. Dari tadi berubah-berubah 0,7, 0,6 gitu. Tadi saya pikir kondisi baterai, ternyata bukan, karena baru datang kondisi baterai 50%, saya charge lagi sekitar 30 menit langsung full. Ini throttle-nya tuh kayak main console unitnya itu loh. Di sini ada angka 1, ini dilepas dulu. Nah, 1 itu indikator speed mode. Jadi ada 3, 1, 2, dan 3. Cara ngerubahnya, dalam kondisi nyala gini kita pencet on sekali sampai dia berkedip. Nah di mode ini pencet sekali. Nah ini akan berubah ke step kedua. Terus kita sekali lagi. Sekali lagi ini berubah jadi 3. Bedanya maksimum speednya. Kalau posisi 3 ini bisa sampai 50 km per jam. Kalau dalam kondisi berhenti terus saya miringkan pakai standar ya. Ini speednya fullnya bisa sampai 95 km per jam, tapi itu tanpa beban ya. Nah kalau saya lepas gini, regenerative braking, dia ngisi ke baterai sendiri di motor listriknya. Kita rubah dulu ke yang satu. Kalau yang di mode 1 speed maksimumnya 'pun saya tarik sampai full ini di 30 km per jam. Mungkin kalau ditambah beban orang gitu, bobot orang yang pengendaranya di 20-an kali, 20 km per jam. Tadi kan posisi tanpa beban sama sekali. Sekarang di mode kedua, saya coba gas penuh. Full itu di 64 km per jam. Throttle penuh ya di mode kedua. Jadi bedanya 2 kali lipat dari yang pertama. Dari artikel-artikel yang saya baca, terus video-video yang udah edar sebelumnya,
kalau misalnya kita berkendara di area yang cukup padat, disarankan pakainya mode 1 aja. Misalnya kalau udah dekat stasiun, udah dekat area keramaian, udah dekat parkiran gitu, disarankan pakai yang 1. 2 dan mode kedua dan ketiganya misalnya kalau di perjalanan yang agak lengang gitu. Karena kalau kita perlu overtaking sepeda motor atau mobil, lebih baik kan kalau speednya bisa lebih cepat. Jadi lebih aman kalau sebenarnya kita pakai mode kedua dan ketiga di jalan raya gitu, di jalan yang cukup lengang. Tapi kalau yang padat lalu lintasnya pakai satu aja, karena sensitivitas dari throttle-nya saya rasa sama, cuma maksimum speed-nya gitu. Dikhawatirkan kita nggak bisa ngendaliin kecepatannya kalau pakai di mode 2 dan 3 di tempat keramaian, nanti malah celaka. Cara matiinnya pun ditekan lagi, tahan sampai dia mati. Harus kontaknya kita off. Nah, untuk akomodasi, di sini kita dikasih dua unit gantungan ya. Ini bisa digeser. Harusnya ngunci kayaknya. Ini bisa dikencengin lagi sih pakai kunci pas. Ini misalnya kalau dari minimarket kita bawa plastik tergantung. Ini besi ya, kuat. Jadi nggak bakal bengkok, cuma kayaknya bakal berpengaruh ke handling nih. Kalau kita gantungin barang yang beratnya lebih dari 3 atau 5 kilo, mengganggu handling. Ininya agak goyang, cuma diwajar ya, karena di sini kan sistemnya flip. Jadi kita bisa kita buka untuk sebelum dilipat. Nah, mekanismenya kayak skuter biasa waktu mainan kita waktu masih kecil. Gini. Kalau mau dikendarai, kita tinggal tarik atas, nanti dikunci sendiri. Cuman emang agak goyang sedikit, kalau bisa dilihat agak oglek sedikit. Hand gripnya nyaman ya, ada dudukan untuk palm kita. Ini buat di sini. Ini riding positionnya. Kenalin, matiin, hand. Klaksonnya cuma nggak disertain, harus beli aksesoris tambahan. Gitu, ini hand grip kanan. Ininya bisa diatur ya, tinggi rendahnya itu bisa diatur. Ini kita tinggal kendurin di sini, dapat unit tools kunci L buat kendurin kencengin. Nah, ini untuk throttle, ini remnya. Jadi posisinya gini. Throttle-nya, rem-nya. Di sini juga ada bantalannya untuk ngendorin kencengin itu di sini. Ini kita kendorin, bisa langsung kita lepas. Mau geser remnya, misalnya beberapa yang tangannya lebih panjang, ini bisa dipentokin ke arah sini. Cuman saran saya, ini harus dikasih gap. Karena biar ininya bisa main, bisa ngebuka. Bisa kayak yang di kiri ini bisa harus geser, dia harus butuh jarak biar bisa ngebuka, terus kita lipat setangnya ke bawah. Gitu kurang lebih. Ininya stainless ya, plat. Oh, bautnya di sini. Ada juga di video lain dia bikin plat tambahan di sini. Lurus sampai sini, terus di sini dikasih handle untuk pegangan. Itu bentuknya pipa besi pegangan gitu. Terus di sebelah sana juga, karena bakal lebih mudah kalau mau dibawa kondisi dilipat ya. Kondisi dilipat misalnya kita pengguna KRL atau busway Transjakarta, dalam posisi terbuka gini kurang ideal kalau kita bawa masuk ke KRL atau ke Transjakarta. Jadi idealnya dilipat, kondisi terlipat, tapi masalahnya adalah kalau kondisi kelipat gitu, untuk di tenteng ini beratnya sekitar 25-26 kg,
kurang efisien jadinya, yang tadinya mau praktis jadi keberatan gitu. Belum lagi kalau kondisi ban depan belakang ini habis kita pakai kotor, berdebu atau becek gitu. Jadi mungkin habis ini saya mau coba bikin handle kayak yang saya tonton di video. Nanti link videonya saya cantumin di deskripsi. Saya lupa siapa yang ini yang upload. Nanti saya cantumin di deskripsi. Model produknya sih oke ya. Ini ini pentilnya nih. Ini jadi nambah ngurangin anginnya dari sini. Tekanan anginnya sendiri nanti saya cantumin juga, ada di sini cuma enggak kebaca. Build quality-nya sih oke. Ini made in Indonesia. Kantornya itu di Bali pusatnya, cuma untuk di Jakarta ada di area Kemang di Jalan Benda. Saya belum pernah main sih ke sana, ntar kalau ada waktu main-main deh. Ini video first impression aja, saya juga belum pernah sejak datang tadi belum nyobain, belum riding pakai ini. Oke, segitu aja dulu first reviewnya. Nanti kalau udah ada, saya udah nyoba dalam beberapa hari ke depan, dibuat lagi videonya. Nah, ini ada garansi 6 bulan baterai, pengisi daya baterainya, controller tuh si throttle-nya tadi ya, layar dengan tombol akselerasi, motor, rangka tidak berlaku jika terkena air atau dibuka tanpa izin, motor listriknya maksudnya gitu ya. Tuh skutisnya, ini ada 6 dan 10 bulan. Saya dapetnya 6 ya? Apa kalau yang 10 bulan karena atau unit lain kali ya? Ini modelnya. Ini service center. Yang di Bali itu service centernya di Transport Carrefour, Sunset Road, dan Pasar Badung Bali. Untuk garansinya, seat dan screws. Ya, di beberapa video lain juga saya ngelihat ada yang dikasih bangku tambahan sekitar 900 ribuan kalau mau tambah bangkunya. Ini kunci bonusnya dapat ini, datang bersama unitnya, merek Xeibi. Baca gimana? Xeibi. Ini ada yang L kecil, ini ada L besar. Ini chargernya dalam sini. Udah, gitu aja. Ini kuncinya dapat 2 unit. Kunci utama dan serepnya. Satu ditinggal aja di kantor atau di rumah. Takut jatuh.